Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Pagi ini kita berada di Sarolangun Terminal, teman-teman. Untuk pemeriksaan surat-surat kendaraan. Ayo, teman-teman ya, saat ini kita sudah melintas di Sarolangun dan barusan juga melapor di terminal TPR, dan kita lanjut lagi ke beberapa kota tujuan berikutnya, dan kemungkinan kita juga nanti akan singgah di Lahat mungkin, teman-teman ya. Semoga saja perjalanan pagi hari ini, hari Jumat ini teman-teman ya, ke beberapa kota tujuan berikutnya hingga nanti di bumi Mataram Yogyakarta diberikan kelancaran dan juga keselamatan dalam mengantarkan segenap penumpang atau tamu kehormatan dari PT Antar Lintas Sumatera ini, teman-teman. Nampak cuaca di pagi hari ini di kota Sarolangun masih mendung, teman-teman ya, atau masih berawan dikarenakan malam tadi rupanya baru diguyur hujan, teman-teman. Nampak di beberapa titik masih ada beberapa genangan air. Kondisi arus lalu lintas dari kedua arah ini sudah mulai ramai, teman-teman. Masih terkendala perihal pendapatan bahan bakar minyak ini, teman-teman ya, di seputaran wilayah Jambi dan sekitarnya. Beberapa antrian kendaraan baik roda 4 pribadi ataupun didominasi beberapa kendaraan truk yang mengantri untuk mendapatkan bahan bakar, teman-teman. Nih di depan ada di Sarolangun, teman-teman, ada vaksin gratis. Ada pemeriksaan vaksin. Pemeriksaan vaksin, teman-teman, di Sarolangun. Ayo naik Eles, sudah selesai.
Sudah selesai vaksin yang belum. Sekarang kita teman-teman berada di Singkut untuk sarapan. Mungkin nanti teman-teman kita ini akan lewat Sekayu karena di lintas Muara Enim ini masih ada mobil ini, Bandung, masih rapat ke depan. Ini bermesin elektrik ini, rusak kayaknya ini teman-teman. Nomor 200. Juga bermesin elektrik ini yang berangkat dari Medan jam 8 pagi, sedangkan kita berangkat jam tengah 4 dari Medan. Masih dapat, masih ketemu ular sama elektrik. Ini berangkat jam 8 dari Medan kemarin teman-teman, hari Rabu. Sedangkan kita berangkat tengah 4 sore. Hampir satu hari jaraknya. Mas Joko jadi tinggal di sini? Enggak, Pak. Hah? Enggak jadi. Ini biar saya laporkan sama Pak Boyong kalau ya bala mau tinggal di sini. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Nanti enggak mau jadi kepala suku sebenarnya. Waduh. Padahal sebenarnya udah sampaikan tadi sanggup. Sanggup kan ngantar. Sanggup enggak apa-apa, tapi besok. Karena hari ini hujan jalannya licin. Aksesnya susah besok. Enggak apa-apa. Jadi coba dipikir-pikir dulu entar 5 menit. Udah dipikir-pikir. Lanjut saja. Jadi nggak mau jadi orang apa di sini? Enggak. Jadi orang istilahnya jadi Singkut. Istilah ke kubu, ke dalam, ke pedalaman. Nanti nggak malah paling ganteng sendiri. Nah, enggak kok. Oke ya Mas Joko kalau. Enggak mau ya, kita lanjut lah. Lanjut. Ya. Aman. Oh ini nanti. Hah? Iya, sarapan dulu, sarapan. Karena tempat sarapan jauh nanti, jauh. Kita yang jelas teman-teman melewati Sekayu.
tembus nanti ke Palembang. Halo. Hah? Surya. Hah? Ah. Rapolei maridi, mangan. Enggak. Makan, minum. Terima kasih ya teman-teman untuk video pagi ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.